Oke, Kak Slur, kita lagi di pantai Cemara, Kak Slur, ini. Nah, pantainya ini belum terjamah ya. Tapi di sini ada salah satu penginapan, namanya penginapan Villa Cemara nih, Kak Slur. Di sini itu kurang lebih range harganya 600 ribuan. Dan di sini langsung view-nya ke pantai Cemara sendiri, Lur. Nanti kalian bisa lihat link-nya ada di Oke, guys, Lur, sesampainya kita di parkiran. Nah, ini lokasi parkirannya itu di daerah Tanjung Lesung, Pantai Cemara. Dan dari jalan raya besar itu menuju sini itu kurang lebih 10 menit ya, guys, Lur ya. Dengan kondisi jalan yang seperti tadi kalian tonton.
Dan kita akan ke pantainya itu nggak jauh banget guys lor, karena kita sudah di bibir pantainya sendiri nih guys lor. Oke guys lor, enjoy dengan video ini, dan jika kalian suka tolong di like, jika kalian nggak suka kalian dislike, dan jangan lupa di subscribe guys lor. Oke guys lor, guys dulur, salam dulur. Yee, pantai. Yee. Yaps, guys lur. Di sini ada perahu-perahu nelayan. Di sini bagus banget buat spot foto nih, guys lur. Dengan menggunakan perahu nelayan ini jadi natural banget nih, guys lur. Dan di sini banyak nelayan yang mau mancing dan juga mau cari ikan di sini, guys lur. Banyak juga anak-anak kecil juga ya yang sedang memancing. Kita akan pantau via udara menggunakan drone, dan sudah pasti akan terlihat indah ya ketika dari kejauhan dan sisi yang berbeda.